Bang! 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 Gak bisa jalan lagi ya, Kang? Ya, jalannya terlalu nanjak, Neng. Kalau desa Cibulu masih jauh nggak? Udah deket sih, Neng. Paling dari sini jalan kaki cuma setengah jam. Kalau gitu saya jalan kaki aja deh kayaknya. Bentar, Neng. Jang! Adik-adik! Buru-buru! Neng, ini kan anak dari desa Cibulu. Anak ini aja yang nganter ya, Neng. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa, Jang. Tolong bantu penuh tas. Kang Ujang, maaf ya. Saya gak bisa bantu. Saya jalan duluan. Gak apa-apa, Neng. Justru saya minta maaf, Neng. Kira-kira Kang Ujang bisa nggak ya mengeluarkan mobilnya dari sana? Jalan yang tadi curam sih. Emang banyak kejadian seperti itu di sana? Iya atau tidak?
Tadi apa sih nama tempatnya? Tanjakan Pengantin. Tanjakan Pengantin? Iya. Karena dulunya teh ada pengantin yang mobil rombongannya masuk ke jurang. Terus mati deh. Tos ngalakai, Kang. Mohon. Apa ada guru baru di sini? Tidak ada, semenjak Pak Guru pergi. Terus kalian sekolahnya gimana? Teman kamu di kelas ada berapa orang? Besok kamu sekolah ya? Nanti ibu yang ngajar. Ini sekolah kamu. Sebagai orang tua, Bapak itu enggak tega melepas kamu pergi ke sana, ke daerah yang terpencil. Tapi apa, Pak? Tapi Bapak bangga. Karena anak sematawayang Bapak mau mengabdikan diri buat orang banyak. Nanti kalau di sana kamu tidak bisa merubah semuanya, harapan Bapak adalah kamu jangan terjebak dengan rutinitas bagaimana mengajar seperti di sini. Kamu harus bisa berkembang. Kamu harus bisa merubah bagaimana cara mendidik yang sebenarnya. Ini kesempatan buat kamu untuk berkembang. Bahwa kamu bisa berbuat untuk orang banyak. Kamu beruntung memilih jalan kaki dan sudah sampai di sini. Tadi aku dapat kabar truknya Pak Ujang selip. Ya, aku harap sih kamu puas dengan keadaan di sini. Tapi yang pernah berharap kalau Pak Kadus itu simpati sama kamu. Karena dia nggak pernah peduli dengan sekolahan. Kamu siapa? Pasti orang tua kamu bilang, jangan bicara.
sama orang asing. Tristan. Dian. Aku terpanggil untuk kesini. Terpanggil. Alasan yang cukup mengada-ngada tapi unik. Dulu juga pernah ada namanya Pak Daus. Terpanggil bangun sekolah ini. Ya tapi ya udah ditinggalin gini aja. Ironi sih, ironi. Idealisme berakhir gitu aja. Dan sekarang tiba-tiba ada yang datang ke sini. Seorang maaf, ada apa dengan perempuan dan kamu ini siapa ya? Gak penting. Gak penting, Non. Saran saya, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Dan maaf, kalau tidak ada upacara penyambutan. Permisi. Ada yang nitip HP Wios, Teh. Mangga, Teh. Tapi uihna sonten tekuna naon. Iya, Wios, tena naon. Soalnya badai kanaring ulhela sambil ngambil titipan Pak Kadus. Oh iya, soalnya Teh, Lilis tena badai ngintun acis, kumar gede dia awon sinyalna. Mudah-mudahan we di kota mas saya sinyalna nya. Iya. Gali, rupanya kalian di sini. Ibu cari kemana-mana. Loh, loh, kalian pada kemana? Baru udah kamarana iya kermaya pare diantapkan. Gali! Shhh, ayah hayam deh, shhh. Tiba-tiba narpisan ya pare teh. Shhh. Waalaikumsalam. Saha eta? Nek, kenalkan saya Dian. Saya guru baru di sekolah ini. Oh iya, kemarin juga Galih teh cerita sama nenek. Katanya ada bu guru baru. Mereka teh malu sama bu guru. Makanya mereka lari, Bu. Maklumlah anak-anak. Padi ini teh milik Pak Kadus. Anak-anak mah cuma bantuin saja, Bu. Jadi padi-padi ini bukan punya nenek? Bukan atuh, Bu. Nenek mah hanya orang kecil saja.
Boro-boro punya sawah. Bisa makan sehari-hari aja nenek udah syukur, alhamdulillah, Bu. Ya, aduh, nenek teh sampai lupa. Mari masuk, Bu. Ya, mari. Mari. Yuk, silakan. Orang tuanya Galih di mana, Nek? Oh, bapaknya Galih itu sudah meninggal. Kalau emaknya pergi TKW ke luar negeri. Aduh, Nek, maaf ya. Saya jadi mengingatkan kesedihan Nenek. Gak apa-apa, Bu. Makanya sekarang Galih itu tinggal sama Nenek. Selesai, kalian semakin bagus, semakin maju. Akang yakin kalian itu bakal jadi seniman yang tangguh. Amin. Jadi untuk latihan kali ini saya kira udah cukup ya. Si kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Ya? Eh, kamu jangan lupa tuh kecapi yang kemarin di Pak Solihin ambil ya. Iya, ya. Awas ya, pulangnya jangan Kang, mami ke sana. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mantap Kang Yonya. Gimana? Itu bagus-bagus enggak gambarnya? Kalau tekniknya mantap sih Kang Yoyon, pasti gambarnya hidup dan natural. Aduh, Nenek jadi ngerepotin. Enggak apa-apa, Bu Guru, cuma air minum aja. Silakan diminum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galih, salam sama Bu Guru. Galih dari mana, Nek? Galih itu kalau sore ikut latihan main kecapi di rumah Kang Yoyon. Dia teh pintar main kecapi suling, Bu. Wah, Nek, saya kayaknya harus permisi dulu. Ada beberapa urusan di sekolah. Ya, kalau gitu sering-sering main Bu Guru ke sini. Nenek teh suka sendirian di rumah. Sepi, Bu, kalau Galih sedang pergi. Ya, tapi diminum dulu nih, Bu. Oh, iya, nggak apa-apa. Habisin dulu airnya. Nggak apa-apa, Nek. Ya udah, saya pamit ya, Nek. Bu Guru, sebentar. Saya teh kepala dusun di sini, Bu. Oh iya, perkenalkan saya Dian, Pak. Iya. Pak Daus pernah cerita sama saya bahwa dia akan mengajak temannya untuk mengajar di desa ini. Tapi saya nggak percaya, ternyata ibu yang datang ke sini. Mengajar di desa ini berat loh, Bu. Lagian anak-anak di sini harus bekerja keras, membantu orang tuanya mencari nafkah. Dan bagi warga di sini mah,
sudah bisa baca tulis saja sudah cukup, Bu. Anak-anak di sini besar sedikit pergi ke luar negeri cari nafkah. Jadi TKW. Bapak tidak usah khawatir. Saya sudah punya strategi untuk mengatasinya. Ya, tapi kalau memang Ibu yakin, coba lakukan sajalah. Tapi maaf ya, Bu ya. Jadi saya tuh orangnya sibuk. Jadi kayaknya sama sekali saya nggak bisa ngebantu nih, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Sudah sore, saya mau permisi pamit dulu. Oh, iya, Bu.